Assalamualaikum semuanya. Kita lagi di objek wisata Cibulan di Kuningan. Ikutin terus vlog kita ya sampai habis. Nanti kita bakal review tempat ini, Cibulan ini. Oke, ikutin terus sampai habis ya. Nah, ini dari parkiran objek wisata Cibulan. Nah, ini adalah pintu depan, pintu masuknya objek wisata Cibulan. Nah, di sekitar pintu masuk itu ada banyak toko oleh-oleh. Nah, yuk kita masuk nih. Nah, ini tiket masuknya satu orang itu Rp22.000 untuk orang dewasa ya. Bagian dalamnya objek wisata Cibulan, kolam renangnya cukup luas ya. Nah, ini kolam renangnya itu ada beberapa level, ada yang level buat anak-anak, ada yang level buat sekitar sedada orang dewasa, ada juga yang dalamnya itu sekitar paling ujung itu dalamnya sekitar 2 meter. Nah, ini di kolam renangnya juga banyak permainannya, jadi ada prosotan. Nah, di Cibulan ini juga ada kolam untuk terapi ikan. Nah, tuh kayak gitu tuh. Seru ya. Ciri khas di Cibulan ini adalah ikan dewa. Nah, itu ikannya tuh. Nah, ini di sini juga kita bisa ngasih makan ikan ini. Bayarnya tuh sekitar 2.000 kalau nggak salah. Di sini juga ada tempat buat nunggu kalau ada keluarga yang lagi berenang. Ada banyak cemilan-cemilan juga tuh, warung-warung yang jualan cemilan dan makanan, kopi, teh kayak gitu. Nah, di sini juga ada kolam khusus anak ya. Jadi itu kedalamannya cukup pendek ya. Jadi paling sedada anak-anak gitu. Nah, ini buat kolam anaknya jadi lebih bener-bener kayak kolam renang. Di bawahnya tuh bukan batu alam gitu. Jadi airnya pun enggak sedingin yang di kolam yang ada batu alamnya. Oke, gitu aja vlog kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.